Soalan saya nombor 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Tansian di Petua, untuk maklumat ahli yang berhormat, penubuhan Majlis Halal Malaysia MHM yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada 11 Februari 2016 adalah untuk memaksimumkan fungsi tadbir urus bagi mencapai objektif menjadikan Malaysia sebagai peneraju halal global menjelang tahun 2020. Tugas dan bidang kuasa Majlis Halal Malaysia adalah sebagai badan yang bertanggungjawab dalam menyelaras pembangunan industri halal negara. Ia bertujuan untuk merealisasikan matlamat mewujudkan ekosistem halal yang komprehensif. Objektif penubuhan majlis adalah yang pertamanya menjadi badan penasihat pengubalan dasar halal negara, pengurusan dan pembangunan industri halal secara komprehensif, bersepadu dan berkesan bagi memastikan Malaysia menjadi peneraju dan pusat rujukan halal global. Kedua, membangun dan menyelaras dan memantau pelaksanaan inisiatif-inisiatif berkaitan halal dalam usaha mewujudkan ekosistem halal yang lengkap. Dan ketiganya, melaksanakan penambahbaikan, pemerkasaan dan pengantarabangsaan ekosistem halal agar lebih komprehensif, kompetitif di peringkat global. Manakala fungsi Majlis Halal Malaysia pula adalah seperti berikut. Pertama, mempertimbang dan memperakukan dasar serta langkah strategik mengenai pengurusan dan pembangunan industri halal negara. Kedua, menyelaras, memantau dan menilai pelaksanaan dasar dan inisiatif serta langkah strategik mengenai pengurusan dan pembangunan industri halal negara. Yang ketiga, menggalak penyertaan dan peranan sektor swasta dalam menyokong pembangunan industri halal negara. Dan keempat, melaksanakan apa-apa fungsi yang berkaitan dengan pengurusan dan pembangunan halal negara mengikut keperluan dan tertakluk pada dasar semasa kerajaan dan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Kesimpulannya, penubuhan Majlis Halal Malaysia akan membantu mempertingkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat dalam dan juga luar negara terhadap pengurusan dan pembangunan industri halal Malaysia. Majlis ini akan terus akan diurus tadbir sepenuhnya oleh kerajaan bagi memastikan integriti pengurusan dan pembangunan halal Malaysia terus kekal sebagai peneraju pembangunan industri halal global. Terima kasih.